Oke, baiklah sahabat, kita akan menelusuri kelok 9. Simak ya videonya. Jadi, kelok 9 ini dibangun pada tahun 2003. Tahun 2003. Ini dibuat pada zaman Hindia Belanda. Sudah yang udara sudah ada kelok 9 ini deh. Heeh. Gitu. Jadi dulu bukan seperti jembatan ini. Dulu itu tembok-tembok ini. Ini Pak SBY itu. Selesai 2003. Ini banyak sekali orang. Banget orang. Foto ya. Spotnya pemandangannya ke sana. Pemandangannya bagus banget. Gunung-gunung. Ya. Terus ini juga tuh asik. Udaranya asri, adem. Ke sana juga tuh lihat tuh. Ya kan? Kan tuh jembatan. Terus di sini juga ada kuliner-kuliner. Ada tuh. Ada banyak sekali. Sini gunung yang lebat. Dan juga depan tuh daya bagus kan? Tuh lihat di situ tuh ada juga tempat makan. Terus itu kalau di zoom ada lihat kayak tempat untuk berfoto di situ. Tuh ini dia dari sana tadi kita dari depan situ jatuh tadi kita iya cantun dari situ itu ya tuh, dari tuh. Atas itu. Dari atas sana terlihat tinggi sekali. Sehingga dari atas sana melihat ke bawah sini kita hanya seperti melihat mainan saja. Ini banyak jembatannya ini ada 6. Jembatannya sebanyak 6. Nanti ke bawah kita mengapa lihat. Kita ya. Mengapa jembatan ini diberi kelok 9? Iya, dulu keloknya 9 deh itu yang di atas tuh. Nampaknya akan berhenti di sini. Tuh deh, nah, jembatan itu, nah ya itu dia yang itu dibangun dengan dua kekuatan. Yang pertama menahan berat, itu kan mobil kan di ratusan atas. Ton di atas itu. Yang kedua, jembatan ini mampu untuk menahan gempa. Menahan gempa. Ya, gempa kan mobil sebesar ini tuh itu di atas sana tadi itu. Jadi jembatannya ini yang itu, itu memang dibuat konstruksinya oleh anak negeri sendiri tahan terhadap gempa dan menahan berat beban mobil yang di atas. Kita lanjut. Mari kita lanjutkan. Di panjang kelok 9 ini kurang lebih 2,7 km. Kita sudah di pertengahan ini, kita mau turun ke sana nanti. Ke situ ya, ke bawah situ. Oh iya. Aduh, kelihatan. Ah, sip. Ke situ. Terus kalau mau berfoto juga ada tuh. Untuk berfoto. Di kiri kanannya ini di oleh masyarakat untuk berjualan. Oh, sebenarnya sedikit mengurangi keindahan, kan? Tapi kalau orang berhenti menikmati kelok 9 ini, bisa. Orang juga bisa minum. Nah, ini adalah jembatan yang dibangun. Iya, yang kalau dari atas ini. Yang dari atas tuh. Itu dia. Coba lihat. Yang ada di stop. Mari kita coba lihat kedua dari bawah ini. Sebetulnya kaki atasnya. Keren. Keren. Ya, ini dibangun oleh
arsitek Indonesia. Jadi itu deh jembatannya itu mampu menahan ini puluhan mobil ini. Tuh nih mobil truk ini. Iya, kemudian dia tahan terhadap gempa. Iya, apabila ada goyangan gempa, goncangan gempa. Insya Allah aman. Tuh. Inilah memerlukan 10 tahun, dua kali bangun ini dia. Itu nampak juga ada air yang turun dari atas itu. Kelihatan nggak ya? Enggak kayaknya. Tadi itu ada jembatan gitu, itu dari ya. Atas kita tadi itu. Oh, ini sudah dari posisi kita. Tuh ada lagi tuh tempat foto tuh, love. Ini itu permulaannya itu ya itu. Demikianlah deh. Demikianlah video review Kelok 9. Iya. Jangan lupa like, subscribe, jangan lupa komen. Asyik.